Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Jakarta Utara menggelar lomba olahan hasil peternakan di Mall Arta Gading, Kelapa Gading, Selasa 16 Juli 2019. Kegiatan ini memberikan peluang dalam pemberdayaan ekonomi warga. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Utara, Suroto, mengapresiasi adanya lomba olahan hasil peternakan ini. Menurutnya, kegiatan ini dapat memberikan kesempatan masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi. Kami mengapresiasi kegiatan lomba yang diadakan Sudin KPKP Jakarta ini. Ini bagus untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya kader PKK, bersaing dengan level ekonomi yang lebih tinggi, ujar Suroto saat ditemui di Mall Arta Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 16 Juli 2019. Dijelaskannya, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara akan berperan mempromosikan hasil olahan peternakan ini kepada para pengusaha. Apalagi hasil olahan tersebut tidak hanya mengedepankan kualitas ataupun kelezatan saja, namun juga dari sisi higienitas makanan. Administrasi Jakarta Utara, Bu Hatiuna. Bu. Selamat. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan. Gue dapet terus. Iya.